Mendaknya sering kesini, Pak. Mentan Mendak, Pak, juga. Karena pasti situ dibisikin. Iya. Itu di Rut Food Station ganti aja, Pak. Iya. Pak Aru, Pak Adi. Iya, Pak Mat. Buat saya makan, Pak. Iya, ini Bapak. Sudah merah juga. Ini kita lesan, Pak. Kirinya jalan berapa? Pangan yang sudah memastikan kesiapan pangan kita menghadapi Natal dan Tahun Baru. Itu jadi semuanya dalam kondisi siaga menghadapi Natal dan Tahun Baru dan stok cukup. Stok cukup, harga akan stabil. Jadi meskipun tidak ada PMD akan tetap insya Allah jalan, ya, Pak? Nah, ini adalah bentuk inovasi dan kita harapkan ke depan Food Station fokusnya adalah memastikan pangan itu cukup, stoknya, memastikan harga stabil dan pasokannya beserta jalur distribusinya dari hulu itu baik dan ada PD Pasar Jaya di sini untuk hilirnya kita pastikan pangan menjadi prioritas utama, harga-harga bahan pokok itu kita akan juga bekerja sama dengan para pedagang yang sudah lama seperti Pak Apo dan teman-teman panelis, kita akan pastikan ke depan kita kerjasama, sistemnya kolaboratif. Untuk orang miskin, tapi kita kasih yang bagus. Ini untuk orang miskin, pengganti rastra. Jadi ganti raskin rastra. Iya, jadi pakai e-voucher. Nah, ini yang kita kerjain sekarang. Ini 2.000 ton.